Those words, they hurt me. You'd find out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for. Joy out of it. You heard me, but call me the same names again. You know I never let them, and that's so unforgivable. I know you ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. You ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. Toyota Agya terbaru 2023 dengan mesin hibrid siap libas Honda Brio. Intip spesifikasi terbarunya, simak video lengkapnya. Selain Honda, merek mobil Indonesia juga berkomitmen meluncurkan produk terbarunya, yakni Toyota. Pabrikan Toyota telah meluncurkan mobil barunya, yakni Toyota Agya generasi terbaru 2023. Diketahui, saat ini Toyota kembali meluncurkan mobil terbarunya bernama Agya 2023 Hybrid. Kali ini mengusung konsep gendongan model sebelumnya. Lebih elegan. Beberapa waktu lalu, Toyota berhasil menghidupkan kembali pasar Indonesia dengan model Agya. Disebut menggunakan mesin Agya 2023 hibrid terbaru yang resmi hadir tahun depan. Lantas seperti apa spesifikasi dan perkiraan harga Toyota Agya 2023 hibrid terbaru? You'd hurt me and do it all over again. Dilihat dari tampilannya, mobil baru Toyota ini sudah banyak berubah dan berbeda dengan desain Agya sebelumnya. Terlihat dari nuansa yang lebih mewah, meski terdapat dua baris jok, namun mobil Agya produksi 2023 ini terlihat jelas lebih elegan. Kemudian hatchback 5 pintu ini sama dengan Myvi saat ini. Namun, mobil Agya baru diketahui lebih rendah. Mobil terbaru Toyota Agya ini dikenal lebih luas untuk aktivitas sehari-hari. Seperti mini crossover,
Apalagi Toyota Agya terbaru ini mengungguli Honda Brio dengan fitur-fitur terbaru seperti aksesoris khas mobil eksekutif, bukaan pintu depan dan belakang yang berlawanan, velg besar, kaca spion kecil dan handle pintu. You know those words, they hurt me. You'd find out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for, here to make me miserable. I know you get joy out of it. You hurt me but call me the same names again. You'd hurt me and do it all over again. Lalu dipadankan dengan fitur gahar Toyota Agya 2023 hybrid di bagian depan yang memiliki X-Movement lebih dominan, mobil masa depan. Agya terbaru 2023 akan dijual dengan perkiraan sekitar 144,9 juta rupiah dan tertinggi 170,4 juta rupiah siap melibas Honda Brio. Demikian, informasi terkait spesifikasi dan harga dari mobil Toyota Agya terbaru 2023 yang siap kalahkan Honda Brio akan rilis di tahun depan. Demikian sekilas info dari kami. Toyota Agya terbaru 2023 dengan mesin hybrid siap libas Honda Brio. Intip spesifikasi terbarunya, semoga bermanfaat. Salam Car 2 Channel.